Faril, Daniel, Andre, ayo masukkan kelapanya ke dalam cidomo. Sudah ditunggu bibi di rumah nih. Hati-hati ya, yang rapi. Jangan sampai berat sebelah. Kumpulkan semua kelapa yang jatuh, teman. Jangan ada yang ketinggalan satupun. Lang, julenya juang bibi. Berbon juluku. Halo. Baik, Lang. Teman, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kami biasa menggunakan cidomo sebagai alat transportasi. Cidomo berbentuk kereta penumpang, menggunakan dua ban mobil dan ditarik seekor kuda. Biasanya, kendaraan ini berkeliling di area wisata atau untuk membawa hasil panen dari kebun. Andre, Fahril, Daniel, pegangan yang kuat dan tahan kelapanya. Jangan sampai jatuh ya. Iya. Larilah yang kencang ya kuda. Nanti kalau sudah sampai, ku beri makan deh. Sehari-hari, warga di sini biasanya mengolah kelapa menjadi minyak. Kelapa yang paling baik untuk minyak kelapa adalah kelapa tua. Kupas serabut kelapanya terlebih dahulu dengan lenggi. Setelah bersih dari serabut, baru kelapa dibelah. Nah, semakin kering, daging kelapa akan semakin sulit dicukil. Air pada daging kelapa juga lebih sedikit dan menghasilkan sedikit santan. Untuk tugas memarut, kita serahkan kepada Kak Rina, Andre, dan Fahril. Jadi semua mendapat tugas masing-masing. Paman, menara tombok gumlaka. Aril, bareng menara paman bengok. Aril, ni tombong. Ah, bibi, over yang polong sa. Ni Baril. Yo, bengas tombong kupring. Cita mendajarkan. Yo, kami bemeleng kami. Oh, aku nak katakan bareng-bareng kah? Rina, oh sawe mengiki walwe? Sawe ene bi walwe. Oh, teke tak kelang. Sudah cukup nih teman. Ayo, kita olah selanjutnya. Proses hasil parutan kelapa sampai menghasilkan santan. Lalu diamkan santannya semalaman sampai minyaknya naik dan terpisah dari air. Nah, ini dia teman. Santannya sudah didiamkan semalaman. Kemudian ambil kepala santannya. Kepala santan berbentuk seperti busa kental yang mengapung di permukaan air. Dengan hanya memasak kepala santannya saja, proses pembuatan minyak kelapa akan lebih cepat. Masak kepala minyak sampai 3 jam. Aduk terus, jangan sampai pecah. Sambil garung ya. Daniel, Andre, aduk terus ya, jangan sampai berhenti. Supaya warnanya berubah, tambahkan sedikit kencur. Setelah matang, minyak dan ampas akan terlihat terpisah. Lalu saring ya. Ampas akan tertinggal di saringan. Sementara minyak akan masuk ke dalam baskom yang sudah disediakan. Ampas minyak kelapa dalam bahasa setempat disebut tai minyak. Ups, bukan kotoran seperti yang kalian bayangkan ya. Ampas minyak ini sering dijadikan bahan tambahan membuat sambal. Dan minyak kelapa murni ini biasa digunakan untuk memasak. Tapi kami bukan untuk memasak saja. Minyak ini juga bisa untuk mengurut badan yang pegal-pegal loh teman. Nah, begini caranya untuk membuat sambal ampas minyak. Pertama-tama, siapkan bahan-bahannya. Ada cabai, garam, bawang merah, dan terasi. Haluskan.
sesuai selera ya teman. Kalau aku sih suka pedas, jadi tambahkan cabenya yang banyak. Setelah sambal jadi, tambahkan ampas minyak di atasnya. Lalu haluskan kembali sampai semuanya tercampur rata. Sambal ampas minyak ini cukup populer di desaku loh teman. Biasanya sambal ampas minyak ini pasangannya singkong. Nah, sudah jadi nih sambalnya. Ayo kita makan. Tunggu apa lagi? Rasanya enak. Ada rasa manis-manisnya sedikit. Kalau teman-teman di rumah mampir ke desaku, aku ajak membuat sambal ini deh. Pasti ketagihan. Oh iya teman, Kak Iko kan sedang kurang enak badannya. Berhubung aku bawakan minyak kelapa, minyaknya bisa digunakan untuk pijat. Semoga lekas sembuh ya Kak Iko. Ayo kita hidup Kak Iko.